Welcome back guys to Rion Gaming. Hari ini kita bermain God Eater 3 ya. Gua langsung aja kita load game ya. Di sini. Oke, ini game ya. Oke, kalian bisa tebak ini resolusinya resolusi berapa ya? Sudah pasti ini resolusinya very low. Nanti gua akan tunjukin di gameplaynya langsung. Ya. Gua coba buka misi dulu. Oke, okay. Ya kita sudah buka masuk misi. Karena sebelumnya gua juga belum main ini God Eater ya. Kok gak bisa jalan? Oh. Oke. Okay. Kita langsung aja jalanin misinya, bro. Oke, okay, pergi dulu ke guard. Oke, okay, unlock. Tunggu bentar. Mungkin kita ke review selanjutnya akan dimainin mungkin ya. Di apa game S combat ya, karena banyak dari kalian meminta game S combat, jadi gua buka S combat ya, gua akan review. Oke, ini dia settingan dari gamenya ya. Oke, terlihat cukup rata-rata ya, karena FPS yang didapatkan itu cuma 12 sampai 20-an mungkin ya, bukan mungkin ya, 12-20 fps aja yang didapat dari gamenya. Jadi gua nggak tahu sendiri ke apakah kalian menganggapnya itu playable atau tidak ya, karena ini posisinya di record ya. Mungkin kalau nggak di record juga posisi fpsnya bakalan naik ya. Waduh, kelatihan di sini ya, gua habisin stamina dari tadi. Oke, okay, kita cari-cari dulu. Gua belum pernah masuk ke game tutorial ya, yang baru ya. Maka dari itu gua agak-agak kesulitan nyari ini, nyari tempat-tempatnya. Ini di mana ini? Ujung-ujungnya muter-muter nggak jelas kita nih di sini, ya. Jadi yang bertanya lagi, jangan nanya lagi di ya, di kolom komen FPS-nya berapa bang, nanti gua perbesar suara gua ya, jadi kalian bisa tahu FPS-nya berapa nanti. Pantengin terus, jangan di skip, karena gua nggak selalu bilang FPS-nya di area menit keberapa dan menit keberapa, jadi kalian harus dengar sendiri, harus full sendiri dengerinnya. Jadi gua nggak akan apa ya, nggak akan ngasih tahu di kolom komen lagi lah. Itu kelamaan itu sumpah. Jadi kalian nonton videonya, kalian ngerti intinya. Jadi intinya di sini kita cuma dapat FPS-nya 20 sampai minimumnya itu 12 ya, 12 sampai 10. Dan FPS maksimal itu ada di 21 ya. 21 di sini. Jadi apa ya? Gua berharap sekali kalian bisa nonton game ini dengan apa ya, dengan penuh interesting sekali, dan nonton videonya full ya. Tolong untuk perkembangan channel ini juga gua mohon sekali ya bagi kalian. Ah ya, ini tutorial di mana ya? Stamina doang nih. Stamina guide. Muter-muter nggak jelas sudah. Oke, ini apa nih? Oh, itu harus dipertahankan ya? Atau gimana? Oh, dari review senjatanya udah keren sekali ya. Gua bikin karakternya sudah mirip Arima ya, dari Tokyo Ghoul. Gua demen sekali dengan itu karakter. Jadi gua harus cari-cari gimana mungkin untuk bisa
apa ya, untuk bisa miripin karakternya. Oke, gue coba movement. Nah, yep, right click, left click. Oh, ternyata ada musuh di belakang, bro. Oke, kita coba dulu gimana cara skillnya. Waduh, sumpah, kalau di record sangat berat sekali ya. Jadi gue nggak bisa ngasihin kalian hasil camnya, karena gue nggak suka bikin video cam nanti kayak yang apa ya, kayak review channel gue sebelumnya. Ada yang banyak komen, waduh ini videonya jelek sekali, jelek amat. Jadi gue nggak mau itu sampai terulang lagi. Oke, mungkin segitu dulu dari gue ya. Jangan lupa like, subscribe, share jika bermanfaat, dan tombol notifikasinya dihidupin ya, supaya kalian bisa tahu info-info terbaru dan terupdate dari Rion Gaming. Oke, gue Rion. Gue sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. To restore your supply. Gotcha. Soon. Thanks a ton. I thought it was a goner this time. Don't give up so easily. Nobody's got time to wipe your nose for you here. Okay, time to head home and get in our cells.